Hai semua, okay, hari ini kita akan buat car seat feature review untuk Kiko Unico Plus. Ini adalah air version punya car seat, bermaksud dia punya fabric adalah guna fabric yang berjenis air version, okay? So, brand ini adalah Kiko, dia punya model adalah Unico Plus, ini adalah air version. So, dia adalah car seat dari kumpulan 0123. 012302 36 kg, alright. So dia tak ada kegunaan ketinggian sebab ECE punya kasih adalah guna berat sahaja, alright. So dia punya fabric di sini semua adalah menggunakan fabric air version. Di sini kamu boleh rasa, okay? Kalau kamu datang ke kedai kita lah, kalau online tak dapat, alright. So reclining position wise dia ada total 4. Kalau dekat sini you boleh nampak R untuk rear facing, 1, 2, 3 untuk forward facing. Kamu boleh adjust untuk rear facing. This is rear facing posisi. Okay, di sini kamu boleh nampak. Alright. So forward facing, 3 posisi. Okay, untuk forward facing dia ada 3 posisi. 1, 2, 3. Kamu perlu tekan di sini disebabkan dia punya latch ni kat, kena tekan macam ni. Baru kamu dapat adjust. Okay. So untuk dia punya reclining posisi. So dia datang dengan satu infant insert, tapi infant insert ini di sini tulis 0 sampai 6 kg kegunaan saja. So selepas 6 kg kamu perlu keluarkan ini. Dia tak ada head support, okay, untuk car seat ini. So dia punya feature semua ini kamu perlu keluarkan sekali jika anak melebihi 6 kg untuk ini. Alright. So dia tak ada wedge, okay. Rear facing adalah dari 0 sampai 13 kg. Forward facing adalah dari 9 kg sampai 36 kg, alright. Car seat ini pemasangan dia, kita cakap unique sikit, alright. So it's unique. So for rear facing, dia punya pemasangan adalah kamu guna ISOFIX dengan top tether atau guna ISOFIX dengan 3 point punya tali keledar, alright. So untuk rear facing pemasangan. Untuk pemasangan forward facing, kamu guna ISOFIX dengan 3 point seat belt sahaja untuk dia punya pemasangan untuk kumpulan 1. Lepas tu kalau kumpulan 2 itu jadi booster mode, kamu terus guna dia punya seat belt kereta, alright. So harness limit ni sampai 18 kg, alright, harness ni. So di sini kamu boleh adjust untuk tinggikan dia punya harness dengan dia punya headrest. Di sini kamu boleh tekan, alright. So dia boleh jadi booster mode dari 15 kg sampai 36 kg, tetapi lebih baik kalau kamu tukar ke booster mode untuk anak kamu selepas 18 kg. Okay, cross slot wise dia satu saja dekat sini, dia tak ada cross slot yang satu lagi dekat sini, tak ada cup holder, okay. So dia ada side impact protection dekat sini macam ini, tak, this one sudah jadi tetap. You call it fixed, okay? You tak perlu keluarkan, then it's permanently there, alright? So, car seat ini datang dengan 1 tahun warranty dari Kiko Malaysia. Macam mana pun kita akan recommend lifespan of 6 to 8 years untuk European punya car seat, alright? So, jika kamu beli dekat Litterwiz sini, kamu boleh dapat 1-to-1 crash exchange program dengan Litterwiz untuk 7 tahun, okay? So, tak ada best car seat in the world, okay? The best car seat adalah car seat yang sesuai dengan anak, sesuai dengan kereta, sesuai dengan bajet kamu dan kamu boleh guna dengan betul setiap kali, okay? So ini adalah car seat review feature sahaja, okay? So jika kamu like video kita, kamu boleh subscribe to YouTube video kita untuk lebih video, okay?